inilah yang nantinya akan menjadi pengganti dari gerbang tol Colomadu. Gerbang tol Colomadu ada di sana itu. Kalau dari sini jaraknya kurang lebih 1 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, tanggal 6 Agustus 2023, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat progres terbaru dari pembangunan gerbang tol Kuiran, Banyudono, Boyolali. Dalam rangka untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan, khususnya di jalan arteri Solo-Semarang, sehingga eksit tol yang saat ini masih berada di Colomadu, dalam beberapa waktu ke depan akan bergeser di kawasan Desa Kuiran, Banyudono. Saat ini pun proses pengerjaan dari gerbang tol Kuiran semakin dikebut, untuk mengejar target selesai secepatnya. Setiap hari terpantau ada belasan hingga puluhan truk pengangkut urukan tanah yang berlalu lalang di kawasan proyek ini, dan juga ada beberapa alat berat standby di lokasi. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan kondisi terkini gerbang tol Kuiran, Banyudono, Boyolali. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 6 Agustus 2023. Ini merupakan hari Minggu. Kali ini kita liputan siang, ini jam 12:30 siang. Karena hari ini saya sekalian ke 3 tempat. Jadi dari subuh sudah meliput, tadi dari Klaten, sekarang ke daerah Kuiran. Kita akan melihat langsung progres terbaru dari gerbang tol Kuiran. Nah itu dia gerbang tol Kuiran yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Lihat, pondasi-pondasinya sudah berdiri. Ini saya melewati akses jalan untuk warga ini ya, berada di tengah-tengah sawah. Di sana terlihat banyak alat berat yang standby di lokasi. Nah, ini dia gerbang tol Kuiran. Oke, kita berhenti dulu di sini. Inilah yang nantinya akan menjadi pengganti dari gerbang tol Colomadu. Gerbang tol Colomadu ada di sana itu. Kalau dari sini jaraknya kurang lebih 1 km. Nantinya kendaraan yang dari tol Colomadu apabila ingin ke sini melewati simpang susun Kartasura yang ada di depan sana. Kemudian berbelok ke kanan dan bertemu di sini. Sedangkan jalur untuk keluar ataupun masuk menuju jalan arteri Solo-Semarang itu ada di depan sana teman-teman.
terlihat di depan sana adalah jalan arteri Solo Semarang. Nanti kita juga akan ke sana ya. Di kawasan gerbang tol Kuiran ini terlihat tanah uruknya sudah tinggi, dan di depan sana sudah dilakukan proses pengecoran untuk pembangunan gerbang tol. Di depan sana terlihat ada terowongan yang nantinya akan dibuat saluran untuk air, jadi mengalir ke sini dan mengarah ke sana. Alat berat berupa ekskavator saat ini sedang melakukan proses pengerjaan bagian pinggir dari tanah uruk. Ini jam 1 lewat, proses pengerjaan sudah dimulai kembali pada hari ini. Sedangkan di sana, proses pengerjaan dari pengecoran juga sudah berlangsung kembali. Dan banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di kawasan gerbang tol Kuiran menuju ke arah jalan arteri Solo Semarang sana. Kendaraan pengangkut urukan tanah. Setelah melihat progres pembangunan dari gerbang tol Kuiran ini, selanjutnya kita akan menuju ke exit tol Kuiran yang langsung berbatasan dengan jalan arteri Solo Semarang yang ada di depan sana. Oke, let's go. Kita keluar dari sini, dari akses jalan milik warga untuk menuju ke sawah ini. Sekarang kita sudah berada di jalan arteri Solo Semarang. Sebentar lagi kita akan tiba di exit tol Kuiran Banyudono. Nah, ini ada Polsek Banyudono. Nah, disinilah lokasi dari exit tol Kuiran yang langsung menuju ke jalan arteri Solo Semarang. Tampak permukaan tanahnya sudah dilakukan perataan. Barat sana itu mengarah ke Boyolali dan Semarang, sedangkan timur mengarah ke Solo dan Klaten. Sekarang saya berada di sebelah barat dari exit tol Kuiran Banyudono. Di depan itulah yang nantinya akan menjadi jalur keluar masuk kendaraan dari arah jalan arteri Solo Semarang. Dipindahnya gerbang tol Colomadu ke kawasan gerbang tol Kuiran sebagai antisipasi untuk mencegah kemacetan yang bisa saja terjadi pada masa yang akan datang. Mengingat pada gerbang tol Colomadu, jalurnya dengan jalan arteri itu cukup dekat ya. Sedangkan yang di gerbang tol Kuiran ini, dari jalan arteri menuju ke gerbang tolnya itu cukup jauh. Nah, jadi gerbang tol itu ada di depan sana itu. Ada di ujung sana. Sehingga bisa mencegah kemacetan. Di depan ini adalah pertigaan Tugu Kartasura yang terkenal sering terjadi kemacetan. Lurus sana mengarah ke Solo, kanan mengarah ke Klaten dan Jogja, sedangkan kiri mengarah ke Boyolali Semarang. Nah, nantinya kendaraan dari jalan tol Colomadu yang ingin menuju ke Jogja tinggal lurus saja melewati flyover, kemudian mengarah ke Klaten ataupun Jogja. Sedangkan kendaraan yang dari jalan arteri Solo Semarang ingin menuju ke Jogja bisa masuk ke gerbang tol Kuiran Banyudono, kemudian melewati simpang susun dan lanjut mengarah ke Jogja, sehingga tidak perlu lagi melewati kawasan yang terkenal akan titik kemacetan di Kartasura ini ya. Kemacetan sering terjadi saat jam-jam berangkat kerja maupun jam pulang kerja. Thank you.
Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.